Oke coy, di sini gue mau rekomendasiin tempat top up yang aman, cepat dan murah ya. Zshop Gaming namanya. Ini langsung aja kita order. Tinggal klik link website yang ada di sini. Pilih Mobile Legend. Nah, di sini kita tinggal masukin ID-nya ya, sama servernya. Terus pilih diamond. Di sini gue pilih 80 diamond aja deh ya. Di sini pembayaran lengkap, kalian bisa pilih apa aja nih. Tapi di sini gue pakai GoPay aja ya. Masukkan nomor HP buat dapetin notif. Di sini tuh nih kalian langsung ketahuannya rent tuh. Oke, langsung aja beli sekarang. Kalau udah gini kode QR scan kita screenshot ya. Tinggal kita bayar. Oke, pembayarannya berhasil. Beberapa detik langsung masuk diamannya. Langsung muncul juga notifnya ya. Tunggu apa lagi? Pokoknya kalau mau top up ya di Zshop Gaming aja, cuy. Wih, tururut. Wih, kita udah masuk ke dalam in game-nya ya. Oke, cuy, ini gua main Valir lagi. Sesuai request dari kalian buat main Valir. Dan settingan emblem gua kayak gini lah ya. Kalian juga bisa pakai agility deh. Nah, musuh kayak gitu. Oke, gasken. Untuk Valir sekarang enak banget ya, skill satunya nih jadi lebih apa ya, lebih berguna lah. Nah, ini kita nggak perlu lagi last hit minion karena udah pasti dapat pengurangan cooldown 50% ya. Jadi sekarang ngehit minion nggak perlu lagi last hit, pokoknya udah enak banget lah sekarang. Ah, kalau ke musuh tetap ya skill satunya dapat satu stack ya, anggapan aja kayak no cooldown skill satu ini. Terus ke turtle, ke minion, ke buff, ke turtle dan buff itu dapat satu stack, cuy. Sama aja kayak ngehit musuh ya. Mungkin aku harus membuat bentar. Dia sekarat sih. Gaskan nih. Kena tuh. Wah, mati udah. Dia kalau udah kena stun tuh udah pasti mati ya. Nah, mati juga bawa nih. Gaskan. Aduh, tapi bentar, ada minion. Bentar. Ayolah, maju. Oke, baru satu stack. Sabar ya. Aduh, hilang lagi stacknya. Kena. Dua stack. Tiga stack stun. Nah, itu dia. Ini ngapain ini? Udah ngerusuh tapi tetap nggak dapet buff ini, ngapain ini? Aduh, ada Kima. Kimi maksudnya. Bapak pola. Makan. Oke, nice. Mampus kau. Nah, tengok ya. Aduh, malah kambing. Sorry, sengaja. Jadi kita enak banget ini spam skill 1 ke buff dan juga ke turtle tuh ya, dapat satu stack cuy. Enak banget ini. Mantul. Mantap betul ya. Bahkan kayaknya bisa. Ini malah gua dapat. Nah, kena stun tuh. Gaskan. Nice. Bahkan sekarang kayaknya bisa juga sih. Valir hyper ya, tapi belum pernah lihat nih. Belum pernah lihat dah. Aduh, udah mati. Kenapa gua bisa bilang Valir bisa aja jadi hyper? Karena ya skill satu dia nih no cooldown ya kalau kenain ke monster jungle, apalagi ke turtle dan lord. Itu sama aja kayak no cooldown, dapat satu stack. Ya gitulah intinya. Ini perubahan kayak gini ngebuat enak sih, tapi tetaplah. Kenapa ya ulti Valir ini nggak bisa reset stack skill 1 dan skill 2 gitu cooldownnya. Kayak Lilia tuh. Kalau Lilia kan ultinya bisa ngereset stack skill 2 kan jadi 5 lagi stack. Ini
Kalau Valir kayak gitu, wah OP sih. Enak kan kalau kayak gitu. Soalnya gue sering banget ini main Valir pas lagi ulti, skill 2 sama skill 2 nya cooldown, setang. Percuma, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, kena. Satu kali lagi, kena stun. Mati nih. Aduh, digocek. Ah, mati. Hit. Nah, aduh. Dustun. Oke, mati. Tetap. Sabar. Wih, dikencingin lagi. Dapet gak tuh? Kemana nih warna nih? Kena stun. Dua biji tuh kena stun. Aduh. Kalau musuh sembunyi di balik minion, kalian dorong aja pakai skill 2 ya. Wih, dikejar coy. Sekarat satu itu. Aduh, kita makan XP-nya juga nih. Lane bawah udah menang. Kita bantu lane atas juga ya. Layla. Wah, anjing Layla XP, cok. Gua baru sadar dah, sumpah. Makan. Nice. Mantap kali sini. Woi, mid ya, woi. Cepat. Kabur dia. Kalian kalau mau main Valir Roamer itu usahakan hypernya atau enggak XP-nya yang tebel ya. Ih, mati tuh. Mas Tun. Teleport ya. Kenapa harus yang tebel? Karena ya biar enak gitu, ada yang open map, ada yang initiator war. Ayolah sinilah bangke. Oke, nurut banget ya. Mati. Mati dong ya, kali nggak mati bro. Kena tuh. Idah. Kalian tidak bisa lolos. Ini musuhnya ada hyper fighter ya, makanya gua pick Valir paling enak sih. Tapi tetap dengan buff Valir kayak gini ngebuat Valir apa ya? Nggak masuk meta lah, masih masuk goa ini hero. Nggak bisa dipick di setiap kondisi gitu loh, harus kondisi tertentu doang. Kayak musuh banyak fighter, kalau musuh banyak assassin cari mati. Makananku nih. Satu stack lagi tuh bisa ke stun setan. Ini skin gua gila ya, makin gahar dah jadinya. Salah tuh. Mati. Yo, gasken. Iya, mati kau. Waduh, yo, parah dah. Aduh, apalah ini Xbox-nya. Bang Randy namanya. Ya Allah, Randy. Blok. Randy geplek. Emang nama Randy nih rada-rada gimana gitu ya. Aduh, rusak nama Randy aja kau. Segera akan mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Freeze ini. Dapat. Sabar. Dia mau ulti tuh. Ih, offside banget ini. Makan yuk. Nah. Makan. Wih, mati. Gile. Beatrix gua jago nih, sumpah nih. Masa gak mati-mati tuh kalau deh. Oke, mati juga. Nah, ini. Florin. Kena stun. Ayo lah. Wih, dikejar. Aslo parah. Makan cuy. Makan. Mampus kau ya. Nafsun kali itu orang gila.
Lari kemana dia? Oh, ke situ. Makan, 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 makan. Mati lagi, mati lagi. Geblek. Gua baru sadar dah musuh banyak banget Marsman nih. Nah, makan lagi nih. Bisa gak? Kena stun tuh. Tapi saya terlalu jauh. Tapi bahaya juga sih ini late game. Musuh ngeri-ngeri ya. Wih, triple kill. Mirip kayak gua ini Beatrix-nya. Mau maniak tuh. Sabar, 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 sabar. Tunggu momen, tunggu momen. Nah, skill gua udah ada, baru bisa gaskan nih. Nah, ini. Kayak gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita harus perlu perhitungan gitu loh. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Nah, ini gua ada flicker nih. Nggak takut lawan dia. Ayo lo, slow parah lo. Hah. Ayo lo. Takut. Udah lah pakai kuda. N kah? Di N ya. GGGG. GGWP. Jadi kayak gini lah ya settingan emblem dan juga build dari Valirom gua. Kalian bisa juga pakai agility. Tapi gua ngerasa kayak apa ya? Kalau pakai agility tetap lelet ini jalan hero. Susah. Jadi mending full damage ya. Biar 21 plus penetration ya. Oke, bukan gua MVP, yang penting menang ya. Enggak apa-apa. Makasih udah nonton sampai habis, jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga subscribe. Thank you semuanya, bye-bye.